Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya, tetap di channelnya Ming Mei. Nah oke teman-teman, di video kali ini Ming Mei mau memasak tumis cumi-cumi. Dan aku mau bumbui dengan barbecue sauce ya. Nah ini masakan yang rasanya tuh sangat enak banget, gurih ya. Nah bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara masaknya, silahkan simak terus videonya sampai selesai ya. Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa ya yang belum subscribe, tolong bantu saya subscribe, like, dan komen agar saya tambah semangat bikin video sharing masakan-masakan ala Taiwan. Nah ini cumi-cuminya setelah dicuci bersih, sekarang kita potong seperti ini dulu. Nah untuk menghilangkan bau amis dari cumi-cumi ini, sekarang kita tuangkan sedikit arak beras ya. Setelah itu kita aduk-aduk dan kita diamkan dulu nih cumi-cuminya. Sambil nunggu ini cumi-cumi didiamkan, kita bisa persiapkan bumbu lainnya. Nah untuk menumis cumi-cumi di sini aku pakai sedikit bawang bombay. Ini aku pakai setengah aja ya. Dan kita potong-potong seperti ini. Selain bawang bombay, aku juga pakai ini cabai hijau. Dan sekarang kita potong dulu ini cabai hijaunya. Setelah selesai, kita sisihkan. Lalu sekarang ini saus barbecue-nya. Sekarang ini aku mau ambil secukupnya aja ya. Kita tuangkan dalam mangkok kecil. Lalu setelah itu kita tambahkan sedikit kecap asin. Tambahkan juga ini bubuk kaldu. Lalu kita tambahkan juga sedikit garam. Lalu kita aduk-aduk. Dan kita sisihkan dulu ini barbecue sauce-nya. Sekarang kita siapkan bawang putih cincang. Lalu kita siapkan juga sedikit irisan jahe. Jahenya kita potong dadu kecil-kecil atau dibikin jahe cincang juga boleh. Nah setelah bahan dan bumbu selesai dipersiapkan, kita langsung aja ke cara masaknya ya. Nah yang pertama kita panaskan dulu minyak, dan kalau udah panas kita tumis dulu bawang putih dan jahenya. Kita tumis kedua bumbu ini sampai baunya harum.
Dan sekarang kita masukkan bawang bombay dan cabai hijaunya. Kita tumis-tumis sebentar agar bawang bombaynya, bau harumnya itu keluar ya. Sekarang kita masukkan ini cumi-cuminya. Kita lanjut menumis lagi. Lalu sekarang kita tuangkan ini saus barbecue-nya. Dan kita lanjut menumis lagi untuk beberapa menit ya, agar bumbunya bisa meresap. Nah kalau udah seperti ini tumis cumi-cumi ala Taiwan udah mateng ya, udah boleh diangkat dan disajikan. Nah oke teman-teman, seperti inilah hasil akhirnya dan ini dijamin rasanya gurih banget, bikin nagih. Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan jangan lupa tetap bantu Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.